My dream, Mas. Oke guys, jadi hari ini kita berdua dikasih kesempatan untuk datang ke kantornya WTV dan ngeliat-ngeliat office itu seperti apa ya guys. Dan ini katanya pertama ya, pertama di Indonesia YouTuber, bukan YouTuber ya, ya orang lah pokoknya, orang di luar WTV yang bisa masuk ke kantornya dan bikin video content. Itu ngeliat-ngeliat kantornya ya. Udah gak sabar kan, aku juga gak sabar sih. Langsung aja kita masuk ya guys ya. Let's go. Jadi tadi kita dikasih ini kayak, jadi kayak karyawan gitu guys. Wih, keren ya ini. Ada gini-giniannya, terus ada namanya hiburan aja terbaik WTV. Wih, mantap sekali, udah jadi kayak karyawan. Kayak aktornya gak sih? Kayak movie ya sih. It's my dream, Mas. Ke Kapadokia ya. Ketemu dia main house. Kemana tuh? Oke. Main ke office WTV, it's my dream, Mas. Oke. Okay. Langsung aja kita masuk ya guys ya. Di sini ada tulisannya hiburan Asia ya, terbaik. Terbaik. Wah, iya. Yeah. Sangat-sangat terbaik. Soalnya it's my dream, Mas itu. Maksudnya iya apa ini? Betul ya. Sudah terbuka. Wah, sudah terbuka. Oh, langsung ngomong. Terbuka. Oh, gitu. Wih. Ada muka siapa nih? Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Oke, guys. Welcome to WTV Jerome Point. Woi. Wadidaw. Oh, bang, prokes dulu, bang. Prokes. Oh, iki ya, bang. Oh, iki. Oh, 36,3 ya, guys. Entar coba dulu. 36,3 habis dibagi 3 atau enggak? Habis bagi 3 atau enggak? 36,3. Habis bagi 3. Bisa ditambah semua. Iya. Dibagi 3. 3 tambah 6 tambah 3 itu adalah 12. Habis dibagi 3. Wih, now showing guys. Kayak di bioskop mana lo? Oh, iki. It's my dream, Mas. Semua ada di situ. It's my dream, Mas. Oh, ini Imperfect series ya. Jadi Imperfect itu kan film terus dibuat seriesnya kan. Hmm. Ini seru banget sih. Katanya bakal season 2 juga. Mantap. Oh, ini. Ini juga super viral banget. My lecturer and my husband, anak Mas Anies juga. Dari ini. Oh, ini ada di IG-mu. Iya, my girlfriend is in IG. Ini seru banget sih. Jadi ini kayak all time favorite di WTV. Dracin guys ya, drama Cina. Mantap. Harus tonton sih tiga-tiganya. Wajib banget guys, oke? Mantap. Oke, next. Di sini ada logo WTV segede gaban. Semua terbawa TV. Apa yang mau? Oke, okay, guys. Jadi kita mau selfie dulu ya. Kayaknya kalau mau buka pintu ini harus selfie, tapi kita kan nggak bisa selfie. Jadi kita ketak-ketak aja. Misi. Wah, woi, terbuka guys. Kalau diketak-ketak, buka guys ternyata. Paket. Oke, okay, kita masuk ya. Wow. TV original Ustadz Milenial. Ini kok mirip aku ya? Iya gak sih? Iya. Jam tangannya, kasih dulu ini. Jam tangannya kayak aku ya? Oh iya. Berarti gini. Apa jadi cameo jam-jam doang? Wah, kantornya. Kita coba ke sini guys. Kok lihat? Ini ya, temen aku. Ardit. SBT Kang Cireng. Parkir wae. Jongkok. Bang Tohi. Ayunan. Wih, muri guys. Piagam Penghargaan Musim Rekor Dunia Indonesia. Wow. Web series Indonesia yang trending di negara terbanyak 22 negara. Wow. Wow. Gue peribatan. Oh iya, ini malah itu piala aja. Iya. Beberapa. Oh ini juga ya. Gak cuma series Indonesia, ada juga anime guys. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter.
Ini apa ini? Apa? Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Wow. Wih, gila mau dong. Dosta. Ada Yowie's Band. Oh, Yowie's Band juga WTV ya? Benar, seriesnya. Oke guys, kita selesai ruangan yang ini. Kita mau, Kak, berikutnya ngapain, Kak? Next-nya. Ruangan ada games nih buat Jero. Kamu siap gak tiba-tiba games? Saya sangat suka games. Oke, okay, kita lanjut ke games ya. Games, oke. Okay. Okay. Kita coba lihat. Let's go. Pertanyaan pertama. Sebutkan 4 negara asal drama yang ada di dalam WTV. 1 Jepang, 2 Cina, Jepang, Indonesia, sama Vietnam, 4 Thailand. Iya, Thailand aja. Jawabannya adalah benar. Oke. Okay. Original series 1 ya, udah. Yes. Oke, okay, itu baru pertanyaan pertama ya. Oke. Oke, siap-siap. Pertanyaan kedua. Sebutkan 4 judul drama yang ada di WTV. 1 It's My Dream Mas. You are my apa? 3 4 Nah, itu sahabat It's My Dream Mas apa, weh? Aku langsung pusing apa? Layangan putus. Tadi yang di luar Imperfect Series. My Lecturer and My Husband. Satu lagi tadi apa? Yang dracin banyak banget tuh. Girlfriend Alien, iya. Iya, banyak banget. Lo harus benar judulnya semuanya. Iya, itulah pokoknya. Oke, karena salah. Siap-siap ya, terima hukumannya. Hadiahnya belum dikasih. Oh, tenang. Nanti. Gak terima. Untuk hukumannya, kalian bisa memilih salah satu gelas yang ada di depan kalian. Pantes ada kertasnya, ini ada kertas hukumannya nih kayaknya. Salah satu aja. Oke, satu. Nomor berapa? Aduh, satu. Nomor satu. Oke, nomor satu. Sudah gimana, Bang? Jadi, kita ada cemilan yang dikasih sama head kita yang di China. Ini cemilan-cemilan dari China nih, khusus okay. Jerome dan Jekian. Boleh dicoba. Nah, untuk nomor satu itu yang ini. Pedes nih ya. Ini. Wah. Ah! Langsung ke Fadil. Nih guys. Ini kan. Nah, ini nih. Ini adalah kanji. Aku bisa baca kanji ini meskipun ini kanji China. Ini tofu. Tofu itu tahu. Ini busuk artinya. Jadi tofu busuk. Dari gambar aja sangat-sangat busuk, guys. Betul sekali. Tapi harusnya enak sih. Coba ya. Oke. Okay. Okay. Bang ya? Iya. Oh, berdua. Oh, cuma satu aja. Oh. Mau dua-duanya? No. Wah. Kayak gini, guys. Tipis. Tidak seperti tahu yang aku bayangkan. Oke. Okay. Mari kita coba. Aku dan aku ingin coba tahu busuk. Tapi baunya enak. Baunya enak sih. Oh, baunya enggak busuk ya? Enggak busuk. Ih. Ya. Kayak ada mala-mala gitu loh. Woman. Bener gak ya? Woman yao chi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gagal. Hukuman pertama gagal nih ke Genjero. Tapi cukup bau ya. Bau. Ada bau-baunya gitu. Tapi buat aku enggak apa-apa. Karena kita udah nyoba. Pipil. Kok makin lama makin gak enak ya? Nanti sisanya boleh bawa pulang. Baunya kayak amonia itu, Dit. Iya, mirip-mirip gitu. Iya. Soalnya kan dibusukin. Ada busuknya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, untuk pertanyaan berikutnya jangan sampai salah nih supaya okay. Tidak nyambung lagi aja ya. Parah nih. Siap. 4 detik okay. Doang. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 4 pemeran yang bermain di serial di dalam TV. Reza Rahardian, Prilly Latinkonsina, Hang Gini, sama 4. Yoriko Angelin. Ya, yeah. Nice. Tapi karena aku doangin jawab, jadi Jerome dihukum. Iya, betul. Jadi Jerome yang dihukum ya sekarang ya. Oke. Okay. Udahlah, keluarin aja semua sih. Udah, gak usah pake gini-ginian. Ya, langsung ya. Ya, yang kedua, itu apa? Ini juga sama, snack dari China. Itu adalah ceker ayam. Chicken feet. Tapi enak. Mentah. Sudah matang. Oh, sudah matang. Tenang aja. Bisa langsung dimakan kan ya? Enggak, maksudnya tapi kayak enggak dimasak gitu. Enggak perlu. Bisa langsung enak. Gimana? Kalau enak, hukuman dong. Beri sih. Bang. Bang. Setia kawan. Setia saudara. Setia saudara. Cobain aja. Kita lihat reaksi nanti kita. Asik nih.
Oh, dimakannya enggak sama tulang-tulangnya. Sorry. Aku pikir presto gitu loh. Tulangnya keras, guys. Makanya juga kan. Ya, tapi aku kayak tulang-tulangnya sak. Kayak gitu. Enak. Ada minum enggak, Kak? Bareng batuk ya. Guys, saya sarankan tidak mencoba. Oke, guys, next ya. Yang pertama? Oh, ini layar putus. Waduh. What is this? Apa ini? This is not funny, Kenan. I'm serious. Silakan duduk. Mau berdiri aja? Fine. Ini apa yang Mbak maksudnya? Duduk. Kayak yang dimit Kinan aja. Kaget ya? Oke. Bisa. Sekarang yang kedua adalah yang di mute. Oke. Yang di dubbing yang bagian mana? Siapa yang di dubbing? Coba. What is this? Oh, masih yang itu. This is not funny. This is not funny. I'm serious. Nah, tadi ngomong apa dia? Ayo. Kaget ya? Duduk. Duduk, aku bilang duduk. Gitu ya. duduk. Apa ini, Mbak? Kaget ya? Asik. Asik. Mau ngecek jawabannya? Kita akan putarkan sekali lagi untuk mengetahui jawabannya ya. Yang paling pertama apa sih ngomongin tadi? What is this? This is not funny, Kenan. I'm serious. Silakan duduk. Oh, silakan duduk. Duduk. Mau berdiri aja. Oh, mau berdiri aja. Oh iya. Ini apa yang maksudnya? Aku tadi fokusnya ke si Reza Rahardia, jadi aku apa udah apa tuh rencana? Ternyata kita yang dimiliki. Ini terakhir tuh bener aku harusnya. Kaget ya? Kaget ya? Oke, ternyata ada beberapa bagian yang salah. Lumayan. Artinya, Jero, ada hadiahnya ada. Baru bener sekali udah minta hadiah terus. Lah usahanya salah sekali terus dihukum. Iya bener juga. Nah, ini masih ada beberapa. Oke deh, karena ini untuk pemanasan, kita lolosin. Oke, next. Benar, yang paling gampang juga ada. Yang akan bikin Jero salah. Wah, fix salah sih ini. Masih panjang. Siap ya. Yang sempurna sialnya. Apa? Gak pernah lihat orang sial dalam hidupnya. Oke. Gak pernah lihat orang sial dalam hidupnya. Ingat. Oke. Okay. Wow. Sungguh hidup yang sempurna sialnya. Ih, sebel banget. Ih, apa? Apa lihat? Gak pernah lihat hidup orang yang sempurna. Gak pernah lihat orang hidup yang sialnya sempurna. Oh, ya gitu. Oke, kita cek ya. Ngawur. Teriaknya aja yang yakin nih, Rom. Oh, benar tadi ini. Bukan beneran. Gak pernah lihat orang yang sial dalam hidupnya. Oh iya. Berarti gak pernah lihat orang yang sempurna. Berarti salah. Dikit-dikit salahnya, gak apa-apa guys ya. Hukumannya ringan kok.
Hukuman. Langsung hukuman. Jadi ada gelas di sini. Gelas lagi ya. Ini minuman. Tadi kan udah makan ya Jerome ya. Hangat nih jas gelas. Ada minuman. Jerome pilih salah satu dari minuman ini. Nah, ini aja udah. Oke. Aku? Aku enggak usah. Ya. Jerome aja Jerome. Coba jom. Coba diminum. Ih. Kayak pelet ikan, kayak makanan ikan rasanya. Anda tidak beruntung berarti. Ini serius kayak makanan ikan weh. Itu teh loh padahal. Teh garam ini. Garam banget. Ah. Coba. Bau makanan ikan gila. Udah kak, okay. Saya sudah merasakan hukumannya. Okay. Kayak minum teh, tapi tehnya dimasak pakai air laut. Iya. Bisa duit pakai air laut. Okay. Ada pipis ikan ya. Nah terakhir, video terakhir. Nah ini mungkin kita, karena ini kebetulan racin, jadi pasti Drake Jerome gak bisa. Gak bisa kan, jadi Jerome nanti hafalin teksnya. Oke. Okay. Jadi okay. Sebutin teksnya aja. Siap. Siap ya. Daging ayam loh. Enggak. Ini. Apa ini? Ayam. Aku yang ini. Astaga, jika ayamnya di sini, apakah yang seharusnya tunggu dari tanah? Oke. Udah banget cewek ya? Iya. Apa? Kita lihat yang part. Oh, ini mah bisa banget aku. Dihukum lagi aku nih. Apa ini? Ini apa? Ayam. Iya emang ayam, tapi kok kenapa ada ayam di sini? Gitu kan? Iya memang. Iya memang ayam itu tumbuh. Emang memangnya ayam tumbuh dari tanah? Ya, tapi aku terus jangan biarkan mereka di sini, suruh mereka pergi. Nah, bener. Ini aku perfect sih. Aku yang ngawur. Kita lihat ya jawabannya, apakah Jerome benar dan Jijian benar? Jawaban. Ih, ini apa ini benar kan? Tuh kan benar kan? Gila tuh. Tuh benar. Sebenarnya enggak penting sih. Ah. Teh saus sambel nih fix. Enggak enak banget coba deh. Enggak mau, Bang. ini enggak enak banget gila. Oh ya guys, kita sekarang disuruh masuk ke ruangan terakhir katanya ya. Untuk ada main game lagi. Last room. Semoga saya tidak dihukum lagi. Oke, last room. Last roomnya apa nih? Iya. Kayaknya pool loh kak. Pool tapi di push guys. Bikin rusuh aja. Udah dorong pool ya? Oke. Wih, dapur. Wih, rame. Wih, rame. Kaget nikah. Halo kak. Kalau di film namanya apa? Andre dan Lalita. Lalisa. Bisa aja emang. Oke guys, jadi aku sama Bang Yan lagi bersama castnya Kaget Nikah. Kevin Kaget Nikah. Gimana nih perasaannya? Katanya dengar-dengar mulai viral gitu kan drama. Ya, kalau dari kita berdua sih sebenarnya setelah syuting Kaget Nikah ini terus baru ketemu yang pas promo-promo ini doang atau enggak di live Instagram. Hmm. Sebenarnya kita enggak begitu nyangka kayak bakal se-viral ini gitu. Oh, aku pikir udah biasa. Enggak. Ini masih baru pertama kali. Gini-gini. Dan di TV gitu. BTW Jer, kamu emang udah kenalan sama siapa namanya dulu? Kevin. Oh iya. Kevin Sanjay ya kan? Hahaha. Lagi. Baru. Banyak yang ngetekin gue kayak gitu.
selamat ya atas pertandingan. Gimana kabarnya Gideon gitu. Lo inget kayak gue? Iya. Kupin balas tapi gimana ya? Gimana perasaannya? Aku seneng banget sih, maksudnya gak nyangka juga gitu. Pas syuting tuh gak kepikiran sama sekali ya bakalan ya. Kayak trending atau apa gitu, gak sama sekali sih. Jadi ya. Kayak pas tahu respons-respons penonton seneng banget. Mantap. Tapi biasanya gitu sih aku juga. Maksudnya kayak kalau bikin video yang enggak bakal tahu hasilnya gimana gitu. Kadang-kadang bahkan video yang aku bikin yang menurut aku enggak menarik ternyata bisa rame gitu. Bingung juga kadang-kadang gitu. Begitulah guys ya. Jadi gimana badminton? Abang sih ngasih punchline ke kita. Kita bahkan enggak kepikiran kayak gitu. Oh, musik. Oh. Bapaknya apa? Iya. Bapaknya ADMS ya? Adik anaknya. Nah, bapaknya. Oh, iya, bapak. Jadi itulah perasaan punya nama. Kita umat. Ha. Ha. Dari siapa di mana? Finally ya, Jerome. Setelah 2 tahun kita udah kerja sama, akhirnya Jerome udah pulang ke Indonesia. Selamat kembali, welcome back to Indonesia. Thank you. Arigato, sheshe. Jagian juga, terima kasih. Kevin, Aurora, selamat datang di kantornya WTV Indonesia. Please feel at home. Keren. I'm so sorry, saya gak bisa hadir kali ini untuk menyambut kalian di kantornya WTV Indonesia. Oke, okay, have fun di dunianya WTV Indonesia semuanya. Yo, bye. Yes. Oke. Oke, jadi kita bakal main game nih abis ini. Oke. Kayak males banget nih. Ampun dah. Jangan bingung deh. Selamat. Kalau misalnya kita masih pakai TK itu kayak waktu zaman SMA sih, gue yakin bagus belalu nggak kosong sih. Oke, sudah perhatikan? Sudah. Oke, pertanyaan pertama, ada berapa buah nanas yang ada di keranjang? Tadi gue ngadep sini lagi. Ayo. Aku ya. Oke, ada berapa? Pet. Ya. Kevin dan Aurora? Dua. Tiga. Kita cek ya jawabannya ya, kita kunci jawabannya dan kita cek. Oke. Gak tau segentong. Berapa? Tiga. Hah? Tiga kan itu? Ya, yang kelihatan dua doang. Dua lah, enggak, dikit lagi pas itu. Tapi kelihatan dua, kecuali kalau ada close up shot. Gak ada, jawabannya, sorry maaf, jawabannya 2.5. 2.4 sih menurut aku. 2.4. Sorry. Ampun gue. Ampun, jangan dismiss. Jangan dismiss. Jawabannya adalah 3 buah. Ganti cast aja nih kayaknya. Eh, BTW gimana perasaannya ngeliat diri sendiri gitu? Kalau aku biasanya malu sih, aku biasanya malu kalau ditonton sama orang lain. Malu. Makanya tadi gue gak ngeliat nanasnya berapa gue di sini tadi. Malu banget sih. Pertanyaan berikutnya, silakan ditonton. Pasti ini Aurora ini. Pelatnya yang paling dia. Juan! Ibu siapa ini? Berapa jumlah tai lalat gua? Udah. Apa ya? Pertanyaannya adalah tadi pada saat Aurora lari ada TV kan di samping kanan. Iya. Nah, TV itu sedang memutarkan adegan olahraga apa? Waduh. Tadi TV ya. Sepak bola. Dari Jerome dan Jeyan adalah sepak bola. Sepak bola. Oke. Dari kunci jawaban. Bulu tangkis. Ya udah olahraga sendiri. Olahraga sendiri. Kasih. Tadi belum. Berenang. Tadi aku nggak lihat ada TV.
TV di mana sih? Aku lihat, aku lihat ada vending machine. Iya, aku juga vending machine. Speedboat. Kulkas. Speedboat. Random banget. Random banget gila. Speedboat. Kevin dan Aurora. Speedboat. Jerome dan Jekyll. Bola. Saya bola. Oke, kita lihat jawabannya. Jeng jeng. Huh? Oh, TV itu. Juan. Oh, skateboard. Skateboard. Oke. Berarti dua-duanya salah. Kosong-kosong. Pertanyaan terakhir dan yang paling menentukan ya. Wah, udah biar kita seri atau menang. Siap-siap. Aduh, yang ini. Kamu ngerti dia. Kenapa ya? Kenapa ini? Aduh. Ini ada HP. Kalau dilihat langsung beda banget sama gambar yang gue lihat di pelajaran biologi. Gue kalau nambah mimpi buruk gue doang. Oh my god. Malu gak sih? Gue bangga gue datang. Nonton sambil gue langsung aja bilang mereka ini depan kulkas sama orang tua gue. Oke. Sudah? Siap. Pertanyaan selanjutnya adalah apa warna gelas casing handphone temennya Aurora? Temennya. Ayo. Asem temennya. Aku malah gak lihat itu. Merah. Putih juga. Merah muda. Gak bisa debat. Oke. Muda dong. Kevin dan Aurora warna merah. Merah. Jerome dan Jehyun adalah merah muda. Oke, kita putar jawabannya. Kok mikirnya putih? Aneh banget kalau dilihat langsung. Beda banget sama gambar gue lihat di pelajaran biologi. Bapak nama mimpi gue doang. Oh my god. Ya ampun. Ya aku tadi udah perhatiin gelasnya tuh tadi sih. Iya. Kuning. Oke, kuning isi itunya tuh, isi gelas satunya lagi. Oke, sekarang kalau gitu skornya adalah 1-0. Masih ada kesempatan buat Kevin dan Aurora untuk memenangkan game ini. Game selanjutnya adalah Jerome dan Kevin harus kalau ada lapangannya boleh. Jokesnya. Udah 3 kali ya guys di video ini. Oke. Game selanjutnya adalah Jerome dan Kevin akan berlomba ngegombalin Aurora. Nanti Aurora yang akan memberikan penilaian terakhir. Wah, ini masuk subjektif sih ini. Iya, oke. 1, 2, 3. Siapa dulu? Duluan aja. Siapa yang kepikiran duluan? Udah, duluan aja. Siap. Aku juga gak bisa. Aku tau. Aku gak bisa gombal. Aku bisikin. Aku gak bisa gombal, tapi bisa serius. Dapet kan? Satu. Gimana? Oke gak sih? Agak kaget sih. Tuh, itu gombal itu gak boleh direncanain. Oke, sampai nunggu dia mikir lama, aku kasih yang satunya lagi. Kompetitif gitu. Ayo Kevin. Gak ada yang bisikin gue ya? Kalau misalnya setiap kali kamu masuk ke pikiran aku dapat 100.000, aku itu dapat berapa? Kira-kira menurutmu? Cuma 100.000. Karena sekali kamu masuk udah gak keluar lagi. Wow! Ayo dong Kevin, jangan kalah dong, ayo. 2-0. Nafas gue sesak banget nih. Kenapa ya? Kayak separuh nafas aku dari kamu. Aku geli kalau kayak satu lagi kak. Ayo lagi. Satu lagi. Ada pulpen gak? Soalnya aku menulis sama aku di hati kamu. Kasih kan? Kita coba. Kasih Jer. Kamu tahu bedanya kamu sama DPR gak? Widih, DPR. DPR loh. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Asik. Kalau kamu, Dewan and Only. Asik! Wow! Kok Kevinnya salting bro? Jangan salting bro! Ini ke Aurora bro! Masuknya di dia. Masuknya di dia. Berdebar-debar. Udah selesai. Kira-kira siapa yuk, nih yang ya udah jelas lah. Jujur sih kakak Jerome sih. Yes. Demore kan? Soalnya kuncinya tuh yang paling pertama itu tuh kayak soalnya kan kayak surprising. Out of nowhere. Okay. Itu gak bercanda loh. Wow.
udah kemenangan telak. Ya hukumannya apa ini buat mereka berdua? Gak ada hukuman. Iya, jadi cuma buat aku sama teman. Memang seperti itu. Aduh. Oke guys, jadi sekian video kali ini, seru banget ya. Keliling-keliling, terus tadi juga main sama Kak Kevin sama Kak Aurora. Enggak Kak ya, Dek. Dek Aurora. Seru banget, kalian juga jangan lupa nonton WeTV. Oke, jadi buat semua sudah menonton, Arigato. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mantap. Closing terakhir, Jamatane. 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 Jamatane itu semantap jiwa gitu aja. Mantap jiwa, mantap jiwa. Mantap jiwa. Jamatane, mantap jiwa.